Halo guys, kembali lagi bersama kami Moani Changa. Pada video hari ini kami akan merekomendasikan dua aplikasi perpendek link. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar kami lebih semangat dalam membangun channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. URL Shortener Simulation. URL Shortener Simulation adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mempersingkat tautan dan melihat data statistik penggunaan tautan tersebut secara instan. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang menggunakan tautan yang terlalu panjang untuk media sosial seperti Twitter, dan juga membantu pengguna yang mempergunakan tautan ini dengan ID afiliasi atau untuk kenyamanan. Aplikasi ini mendukung penyedia URL seperti Bitly, Tinyur, Qt, Tiny, dan masih banyak lagi. Sedangkan pada fitur statistiknya, pengguna dapat melihat jumlah klik yang dimiliki URL yang sudah diklik. URL Shortener Softinit. URL Shortener Softinit adalah aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk memperpendek URL yang panjang sehingga lebih mudah dibagikan melalui media sosial seperti Twitter atau Facebook. Layanan ini menggunakan beberapa situs seperti isgd, v.gd, bit.ly, sorted.st, tinyur, dan link.la untuk memperpendek URL dengan cepat dan gratis. Dengan demikian, tautan yang dihasilkan menjadi lebih elegan dan bersih. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fungsi untuk melacak URL pendek yang baru dibuat serta memberikan analitik yang terlihat indah pada antar mukanya. Mungkin sampai di sini saja pembahasan dari kami mengenai dua aplikasi untuk memperpendek link. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.